siapa yang gak tahu dengan wanita cantik beranak satu ini? Ayo, penasaran gak? Siapa lagi kalau bukan Berbiku Meloserum? Berbiku Malasari maksud aku. Ini loh yang ratu halu itu, yang ngakunya banyak duit. By the way, ternyata Berbi mengisi waktu liburannya di Sentul. Hah? Di Sentul? Nggak salah mbak, biasanya keluar negeri bilangnya. Apakah Berbiku Malasari kesasar? Atau jangan-jangan duitnya udah habis? Atau jangan-jangan Sentul itu adalah Las Vegas yang selama ini dibicarakan oleh Berbiku Malasari? So, itu sih suka-suka Berbi ya. Ngomong-ngomong soal kehaluan berbeda dengan wanita single dua anak yang satu ini. Ini adalah Juliana Muchtar atau yang sering akrab dipanggil Mbak Uli. Kini ia harus menyibukkan diri untuk mencari nafkah keluarganya setelah ditinggal oleh almarhum suaminya Herman Sikumbang dari tragedi tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu. Namun, belum lama ini Juliana Muchtar dikabarkan sudah move on dari cintanya dengan suami lamanya. Wah, jangan-jangan resolusi Juliana Muchtar 2020 ini akan segera menikah, darling. Tapi ya, kalau ngomong-ngomong Juliana Muchtar, belum lama ini emang Juliana Muchtar ini dikabarkan udah deket sama seorang cowok. Siapakah itu? Apakah 2020 cita-cita Juliana Muchtar akan terwujud? Saksikan terus Jalan Sore-Sore hari ini. Tereset, brebes! Ketemu lagi sama saya Eko Patrio. Aku Danang di 2020 pertama ini, uduh. Tentunya di acara yang kita banggakan, Jalan Sore-Sore Tereset Brebes. Wow, kita lagi liburan. Ya, kita lagi liburan hari ini. Kita liburan ya, banget hari betul ini. Betul banget. Kita mau ucapin buat kalian semua, selamat dan dari. Dan jangan sedih buat teman-teman yang lagi sedih di sana, kita juga turut prihatin. Ya. Dan juga senang banget. Teman-teman kita di sana lagi banyak yang kesusahan, jadi kita juga turut prihatin. Pokoknya kita happy. Betul. Diberikan ketambahan dan tetap semangat untuk menjalani tahun 2020. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini. Yang lagi kena banjir, waspada ya. Cuacanya lagi tidak kondusif, jadi karena tidak kondusif, jadi semuanya harus disediakan. Dan kita juga senang hari jadi ini. Kita harus sedia payung sebelum hujan, karena ini kondisinya tidak kondusif. Di tahun 2020, pokoknya hari ini kita bangga banget. Senang. Kita langsung aja yuk, kita jalan-jalan. Kita memang kalau misalkan di 2020 ini banyak sekali hal yang menarik. Jadi karena ini mengawali tahun, jadi kita memang harus... Cut. Dari tadi, perasaan gua ngomong dipotong terus. Gimana sih, Danang? Udah, gak usah syuting. Dari tadi yang ngomong berdua mulu, Angel, terusnya juga Danang, Angel. Kan yang, emangnya acara punya siapa? Enggak, sorry om. Om Eka kalau mau ngomong silakan, gak usah dikat-kat kayak gitu. Ini kan lagi running, gak enak dong. Orang-orang juga lagi, mereka pada kerja. Gini loh, maaf nih ya. Itu kan artis baru, harusnya belajar sama artis senior. Ini nggak ada urusan masalah artis baru sama artis senior. Om Eka jangan kayak gitu, nggak ada diskriminasi di sini. Jangan kayak gitu dong. Om Eka boleh senior, boleh tua, tapi nggak boleh main cut kayak gitu. Jangan bilang tua dong. Nggak udah masalah tua. Urusan di sini nggak ada masalah urusan tua segala macam. Kalau misalkan mau ngomong ya silakan. Oke, Om Eka silakan ngomong. Enggak, Dana nggak boleh bilang tua gitu, nah kamu nggak bisa kayak gitu. Enggak, ini kalau masih cut ya udah rolling aja. Oke, rolling. Oke, Om Eka silakan. Dana, kamu jangan ngegas. Bukan ngegas, Mbak. Kita lagi hosting. Kalau misalkan di cut juga nggak enak. Ya udah, gue minta maaf kalau misalkan. Bukan masalah minta maafnya, Om. Kalau misalkan mau ngomong silakan rolling aja. Iya, udah cut gitu. Udah clip, udah nggak ada masalah. Ya udah, silakan rolling aja deh. Thank you.
artis baru emang begitu emang sekarang? Aku aja deh yang menangin ya. Nih, kok malah... Loh, kok malah sendirian? Loh, kok malah ditinggal? Gua samperin, aduh enggak. Udah terlanjur syuting gitu loh. Udah kita samperin aja maksudnya gitu loh. Jadi gue yang nyamperin dia, ya, padahal dia yang salah. Iya, kita semua samperin ya. Lu bukan lu jagain. Dari, mana dia? Kita cari Danang deh. Mana, kemana tuh Danang? Panjang umur, satu walafiat, sukses selalu. Keluarga jadi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertemanan kita, persahabatan kita langgeng. Program kita juga langgeng sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Wah, alhamdulillah. Omeko kayaknya masih dendam deh sama aku. Omeko. Enggak. Happy birthday, Omeko. Thank you, sayang. Thank you, walaupun telat. Happy birthday, Omeko. Enggak apa-apa, ya. Kita panjang umur. Enggak, kirain masih panjang umur. Omeko, nanti ulang tahun terakhir kita di kapan itu. Aduh, kacamata gue. Hancur, lebur. Aduh, ada penampakan. Ya Allah, ada huka-huka. Baru kali ini kita lihat ya, bener ya. Majikan sama pembantu datang. Kita kan mau syuting, ini ngapain mbak-mbaknya datang? Aku kan lagi uji adrenalin sama anakku tadi. Ya udah kalau mau uji adrenalin, ya udah di sana kita lagi mau syuting, jangan ikutan nebeng dong. Ya nebeng aja, main maksudnya. Biar Miku Malasari mah memang suka masuk kamera, Om Eto. Iya, orang lagi gak tahu aja. Kan lumayan ya. Pertanyaan gue ya. Maaf nih ya. Akhirnya kamu cantik sekali. Iya. Mirip ya, mirip ya. Iya. Kalau mamanya. Ya tolong nanti potongin rumput ya. Oh, rumputnya udah merekopi semua kena banjir. Iya. Tapi tadi dia suka pura-pura merosot. Tahu ada kamera, ada orang syuting, terus pura-pura. Iya, sama aja. Mas Eko, mumpung ada Barbie, ya. Kita ajak ngobrol aja yuk. Oke, okay. Kita ngobrolnya Barbie udah biasa. Barbie udah biasa, ngobrolnya masih kecil. Iya. Sering gak liburan ke luar negeri? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Ya, pernah gak? Kadang-kadang. Pernah gak ke Amerika? Belum pernah. Mamanya gak pernah ngajak ke Amerika waktu mamanya ke Amerika? Iya, gak pernah. Waktu bayi juga gak pernah. Astaga! Gak lama ke Amerikanya. Anak kecil jadi nggak usah ikut. Jadi kalau keluar negerinya kemana aja? Balik ke Singapura, Malaysia. Oke. Gitu-gitu sih. Mohon maaf, sekedar bocoran. Ya. Mbak Barbie di Singapura suka dapat hotel gratis 4 hari. Iya, biasa. Gratisan. Aduh! Aira pernah diajakin main salju nggak sih sama mama sebelumnya? Pernah, sebelumnya. Snowboard juga tapi di Bekasi sih. Oh, yang di Bekasi. Diajak main salju bukan di luar negeri. Saljunya salju bohongan. Iya. Gimana sih? Itu latihan basic dulu. Basic. Emang ngapain sih? Nanti reguler. Mami, emang kalau kita main salju emang harus latihan apa? Harus latihan dulu, jangan sampai nanti kepleset ke sini. Benar juga. Apa? Emang kalau ke salju harus latihan. Lu kira naik kuda latihan. Karena bahaya tulang-tulangnya takut bergeser nanti. Apa? Lu kira pilates. Biar gitu malah tadi jago ngelesnya ya kan? Iya, tahu kan gue kan. Gimana suami, udah dijemukin belum? Belum ditemuk. Tapi by the way, katanya
Barbie tuh malas hari ini ngajak anak liburan juga. Iya dong. Bukan ke Amerika tapi mana? Ketentu, bener nggak? Iya betul. Orang tuh liburan Amerika, Eropa. Harusnya kelas Vega sama Papi Uya. Saya masih banyak acara TV-nya, aku sayang juga kalau bohong banget. Kita mau ke Italia ya, tapi kapan? Nanti bulan April akhir, tanggal 28. Oh, nanti janji kamu mau diajaknya? Italia. Tanya dulu, tanya ya. Udah punya paspor? Udah bikin visa? Visanya belum kalau ke Italia. Kalau ke Italia harus aja mau ke Italia harus punya visa, sayang Aira. Iya. Biar kalau misalkan mami belum ngasih visa sampai sekarang. Kalau misalkan nanti kalau udah mau pergi-pergi. Tapi by the way, kamu hobinya apa sih? Gambar. Kamu gambar? Biasanya gambar apa? Pakai yang air atau pakai crayon? Pensil aja sih, pensil. Aira, kompor belum suka nih. Suka enggak sama Om Chris Hatta? Dia pernah ketemu belum? Sama sekali belum, seumur hidup belum, enggak tahu siapa orangnya, udah selesai. Sama sekali enggak. Sama Om Gali, papi dong. Tahu. Baik gak orangnya? Baik. Banyak sekali gosip bertebaran Om Eko. Apa? Netizen menyangka bahwa Barbie sengaja menggunakan anaknya untuk dieksploitasi bekerja. Kasian banget ya anak. Anaknya disuruh syuting, anaknya disuruh syuting biar dapat duit. Barbie Kumalasari digituin sama netizen. Ya itu netizen jujur karena anak gue terlalu cantik dan langsung diundang di TV. Mami. Jujur, anaknya cantik loh. Iya cantik. Sayang, kamu pernah nggak dianterin sekolah sama mama? Nah. Pernah nggak? Waktu TK doang. Wah! Gimana? Mama gimana? Kan udah gede pakai antar jemput. Mama sering pakai perhiasan nggak? Mahal. Perhiasan mahal. Terus, pakai dong ini nih. Mana? Ini bohong atau bener nih? Enak aja. Jangan sampai simulisasi ya. Kalau bisa membuktikan, kalau Barbie bisa membuktikan bahwa itu asli, aku akan buka jaket dan kaosku di sini. Asli. Pertanyaannya tadi, anaknya aja sendiri, mah itu asli apa palsu? Sampai jatuh. Tapi mama kamu ini kan sering dipuji sama netizen, katanya Ratu Halu. Menurut kamu gimana? Menurut Aira, Ratu Halu ya... pengen bilang sih, tapi takutnya mami marah ya. Jadi pengen jatuh. Jatuh sendiri. Hati-hati loh. Tapi kamu bangga gak sih mami kamu disebut Ratu Halu? Cuma bangganya sih metalnya doang, tapi Aira gak bangga mami Ratu Halu gara-gara... Bangganya cuma... Coba mentalnya dulu, gak kuat. Mentalnya doang. Mentalnya kenapa emang? Pinter ya. Mentalnya Wonder Woman dong, Mami. Keren. Tapi Mami, masa gak malu sih dibilang Ratu Halu? Anaknya sendiri aja keberatan dibilang Ratu Halu. Jatuh lagi. Kamu lebih seneng Mama dandan atau natural? Oh, iya, natural. Kalau dandan jadi kayak memel, jadi kayak nenek. Tak jatuh lagi. Karena di sini lama-lama robek deh. Gimana kalau kita challenge? Apa aja? Mama sama anak. Apa? Challenge menebak bahasa Inggris. Oh, tebak-tebakan bahasa Inggris. Kalau gitu langsung aja kita ke Takis. Tantangan selebriti. Tuliskan bahasa Inggrisnya daun. 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 Daun, bahasa Inggrisnya daun. Oke, aku lupa nih, parah. Daun, tulisan daun. Hitungan sampai ketiga. Bentar. Aira, I'm sure that you can tulisan. Do it. Yeay. Selesai. Yeay, Aira. Udah, 3, 2, 1. Coba lu apa? Yang benar adalah Aira. Dikarenakan Barbie Kumalasari salah, kita akan hukum dengan punishment-nya adalah buka sepatunya satu. Iya. Kita injak. Ya Allah. Yes. Injak 5 detik. Kalian juga kena. 5 detik. 1, 2, 3. Okay. Bagaimana tulisannya ke bahasa Inggris jerapah? Jerapah. Jerapah. Oh, iya. Jerapah.
Jerapah. Jerapah. Jerapah. Jerapah. Gimana tulisan jerapah? Oh, gua kelamaan di Las Vegas. Ya, gimana? Ya. 3. Ya. 2. Ya. 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 Coba. Barang. Barang. Ya. Coba ini mana? Geografi. Geografi. Apaan itu? Geografi. Apa geografi? Ya jerapah. Jerapah. Nih. Itu huruf terakhirnya E kan? Iya. Ya, E kan? Coba benar enggak? Jerapah. Wah. Saya lagi. Betelur gua nih di sini betelur. Tiga, satu, dua, tiga, lima. Pertanyaan ketiga, apa bahasa Inggrisnya kecoa? Kecoa, 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 kecoa. Come on, girl. Aduh. Ayo kecoa cepat. Tiga, dua, satu. Apa coba? Bacanya apa? Coba, satu, dua, tiga. Crockers. Crockers. Lu kira makanan buat anak gue? Ayy, crockers. Crackers itu, Mak. Nah, bener, yang bener. Betul adalah... Akira! Akira! Akira. Akira. Betul! Gila, ada lagi. Ayo, ampun. Ampun! Ayo, lagi. Ayo. Oh, Eko. Oh, Eko. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan Sore-Sore. Tersebut berapa?